eksporkita.com. eksporkita.com. Oke, di video ini kita akan membahas dengan judul Mari Kita Perbesar eksporkita.com. Mari perbesar eksporkita.com. Mantap. Oke, Pak Pala, ini maksud dari judul Mari Perbesar eksporkita.com itu apa ya, Pak? Ya, jadi ide video ini sebetulnya sederhana ya. Kita ingin punya platform, dan kita sebetulnya udah punya platform, tapi platform ini masih belum besar. Nah, makanya timbul ide, mari kita perbesar, mari kita gedein. Sederhana begitu. Kenapa harus gedein, Pak? Supaya kita bisa memanfaatkannya, terutama dalam mencari customer. Karena platform ini fungsinya kan untuk mencari customer. Jadi kita perlu platform yang gede, punya perlu rumah online yang gede, super gede. Kita perlu itu untuk membantu pedagang dan eksportir. Makanya ide video ini mari perbesar di situ. Kalau kita punya rumah yang gede dan menampung banyak orang dalam dan internasional, nah kita yang beruntung. Maksudnya semua yang menjadi member beruntung karena dia mudah mencari pembeli. Kesulitan kita kan yang utama adalah cari pembeli, customer luar negeri. Nah, kalau kita punya platform yang gede, relatif lebih mudah lah. Saya nggak bilang bahwa segalanya terselesaikan, nggak ya. Relatif lebih mudah. Coba bayangin ya, kalau kita ada 100 ribu orang masuk ke sini, maka kita berharap 100 ribu internasional masuk. Nah, disitulah customer kita. Makanya kita bilang, mari gedein. Ya. Jadi, teman-teman, kadang-kadang untuk meningkatkan bisnis itu tidak perlu cara yang wah-wah ya. Sederhana, super sederhana. Langkahnya nggak usah banyak-banyak. Anda jadi member. Anda bawa satu orang aja member. Nah, yang satu orang ini bawa satu orang. Yang satu orang ini bawa satu orang. Ini bukan MLM ya. Ini benar-benar ekspor. Tapi saya mau bilang kesederhanaan gitu loh. Jadi jangan bilang mari kita perbesar, jadi melibatkan ribuan orang untuk ditawa. Enggak. Anda bawa aja teman Anda. Teman Anda bawa temannya. Ya. Tujuannya supaya mempermudah. Kita ingin punya platform dan kita ingin mudah mencari pembeli. Sehingga kesulitan kita teratasi gitu loh. Ya, kita kan berpikir bagaimana mengatasi kesulitan. Nah, dalam dunia perdagangan salah satunya miliki platform. Miliki marketplace. Itu udah ada. B2B, platform e-commerce, marketplace ekspor impor. Nama domainnya eksporkita.com. Tinggal digedein aja. Tadinya segini, orang jadi segini. Gini, segini. Gedein. Untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk saya. Kalau saya mau udah jadi eksportir. Udah dapat dolar tiap bulan. Untuk kita semua, saya juga bisa memanfaatkan di situ. Meningkatkan ekspor. Tapi teman-teman di semua kota daerah yang menyaksikan video ini ya, kalau platform ini udah gede, Anda bisa manfaatkan lebih mudah dari cara yang pernah saya sampaikan sebelumnya, cari pembeli. Lebih mudah. Lebih mudah itu bukan berarti Anda kita malas-malas ya, enggak. Lebih mudah tuh artinya enggak terlalu berat gitu loh, import, usaha, kerja keras kita, enggak lebih kerja keras gitu loh. Kerja keras, yes, tapi enggak sangat berpuluh-puluh gitu loh. Sampai keluar keringet. Enggak. Dengan adanya platform ini mempermudah. Jadi ibarat kita jalan kaki nih, A, B. Kalau jalan kaki capek, tapi kalau pakai kendaraan ringan. Itulah. Ini kan tools kendaraan untuk mempermudah. Ayo, mari perbesar. Undang banyak orang untuk datang ke sini. Ya. Oke, Pak. Ini masalahnya kan platformnya sudah ada, yaitu eksporkita.com. Bagaimana cara kita semua nih, Pak, supaya platform ini cepat besar seperti B2B di luar sana? Ah, ini dia pertanyaan bagus. Bagaimana kita-kita ini? Kita banyak kan? Bayangin aja ya, setiap kota ada 1 juta orang. Kalau ada 40 kota, 40 juta orang. Jadi teman-teman, caranya sebetulnya sederhana. Ada aja, Anda yang menonton video ini segera jadi member. Tentu berbayar. Udah gitu Anda ajak orang lain masuk sini. Orang yang Anda ajak suruh ajak lain aja. Atau Anda juga cari teman lain. Ya. Karena kalau model gitu nanti sangkanya MLM. Ini jauh dari MLM ya teman-teman. Ini bukan MLM. Ini adalah dagang. Kita butuh platform. Butuh e-commerce.
Nah, kita butuh kerjasama. Nah, saya kayak mengundang Anda untuk kerjasama, gedein supaya bisa dipakai oleh semua kita. Ya. Tentu kalau Anda punya ide yang baik untuk di bidang yang lain, tentu share lah. Nanti kita bisa kerjasama di bidang itu. Contoh, umpamanya Anda punya ilmu bagaimana cara belajar bahasa asing cepat. Anda share gimana caranya. Ini hanya contoh. Nah, kalau saya di bidangnya ekspor, perdagangan, bagaimana mempermudah perdagangan, bagaimana meningkatkan ekspor, platform. Kita harus punya platform yang gede. Ya, dan ini udah ada, eksporkita.com, tinggal digedein. Cara gedein juga sederhana, Anda ajak banyak orang jadi member berbayar. Apalagi ini platform made in Indonesia ya, IT-nya orang Indonesia, perusahaan Indonesia, berbayar pajak Indonesia, semuanya Indonesia. Mari kita dukung produk Indonesia ya, untuk kemajuan Indonesia. Jadi dari kita, untuk kita, oleh kita ya. Apa dengan kita memperbesar platform ini, bayar bisa datang sendiri ke kita, Pak? Mendekati yes, tapi 100% menggelinding seperti itu no. Artinya apa? Orang yang akan masuk international buyer ya, mungkin dari 10 atau 20 yang kita hubungi, itulah customer kita. Minimal customer-nya udah ada di situ. Itu loh maksud saya. Customer-nya udah ada di situ karena udah masuk ke platform kita, B2B kita. Nah, untuk mencarinya ya kita harus berusaha juga ya. Tetap kerja, tapi bayangin ya, Anda udah punya rumah, udah punya mall, tinggal Anda cari di mana barang yang Anda mau. Bayangin kalau mallnya udah gede, tinggal pakai petunjuk-petunjuk. Ini kan lagi pula mallnya kan secara online, bukan mall fisik. Anda tinggal tanya customer service, Pak, barang ini di mana? Paling gitu, oh Bapak ada di hall ABCDE. ABCDE di mana tuh Pak yang E-nya? Di sono. Oh. Kalau ini kan enggak, Anda tinggal ketik ininya produk yang Anda cari kategorinya. Dapat. Ya, jadi menggedein ini mudah ya, tapi butuh kerjasama. Mari teman-teman yang ingin meningkatkan perdagangan, yang ingin punya perdagangan, mari gunakan ini, jadilah member ya, dan supaya kita mudah mendapatkannya ya. Ya, baik teman-teman, ayo segera jadi member di eksporkita.com. Kita perbesar platform ini karena di Indonesia baru ada ekspor kita dan inekspor ya Pak ya, itu pemerintah punya. Jadi kita butuh yang namanya member nih, jadi biar banyak orang asing juga pada berdatangan ke kita. Mungkin ada pesan-pesan dong Pak buat teman-teman supaya platform ini cepat membesarnya nih Pak. Yes, jadi teman-teman ini yang saya presented, persembahkan buat teman-teman, karena background saya di bidang perdagangan dan ekspor. Jadi teman-teman, dimanapun Anda yang membaca video ini, mari perbesar supaya Anda bisa gunakan, mudah dapetin customer. Karena memang kalau pedagang kan yang mau dicari customer, bagaimana cara mencari yang lebih mudah, ini yang lebih mudah. Jadi tujuan platform ini mempermudah orang. Tapi bukan ini ya, apa ya, jangan salah pengertian ya, mempermudah itu bukan berarti Anda nggak bekerja ya, tetap harus bekerja. Tapi lebih mudah lah, lebih mudah. Jadi kalau Anda pergi, kalau jalan kaki capek, kalau naik kendaraan, mudah, mempermudah kan. Kalau pengen kendaraan, kalau ke Surabaya jarak jauh tinggal naik pesawat, mempermudah. Kita udah punya ya teman-teman. Ayo, saya dorong teman-teman semua untuk segera jadi member, ajak orang lain segera jadi member supaya orang asing masuk, dan disitulah customer kita. Kami percaya ya, dan kami yakin ya, dengan video ini bisa masuk ke tempat rekan-rekan semua, dan kami ya ada pertimbangan lah dari teman-teman saya, ada semacam semangat lah untuk ini, karena ya kita semua butuh platform yang gede, made in Indonesia, butuh kita ya. Mari perbesar platform ini untuk mempermudah kita mencari buyer, meningkatkan perdagangan kita ya. Thank you, bye.